Jadi malam ini gue mau unboxing barang baru. Ini steering baru nih, steering curve yang baru terakhir. Buat jadi 2S sama IX juga ada. Jadi 2X sama IX ada. Ini gue punya 2S. Saat ini gue baru dapat. Mungkin kalau yang lain mungkin udah banyak yang dapat ya. Kita agak terlambat ya kak Indonesia nih. Ini gue coba unboxing, gue kasih lihat dulu cara pakai installnya juga ya. Ini gue juga, baru ingin body ini supra gue yang merah, yang kuning udah gue jual karena ada salah vendor, gue nggak suka. Ini gue pakai vendor lama, sedikit baru pasang ininya, pasang vendor baru. Dan gue pasangnya ini juga nih di pusat nih, sama kayak yang kemarin. Cuman ini belum kelar, masih baru fitting. Docking gak ada, tapi itu nanti gue jelasin lah ya. Steering baru, harganya 14.200 yen, sekitar kalau di sini itu 2 juta lebih deh. Steering ini curve yang terakhir, hasil riset. Gue udah pakai ini jadi 2S sekarang steeringnya. Nah, kita akan coba rakit yang ini. Ini dalamnya ada petunjuk. Nah, ini untuk petunjuknya, steering petunjuknya yang ini. Ini dapat slide nya kayaknya lumayan bagus juga. Kemudian ini ada boketnya. Boket ini mesti dipasang karena dia beda dengan boketnya bawaannya aslinya, karena dia ada depan servonya berdiri soalnya. Dan ini steering perlengkapannya. Oke, sekarang kita rakit ya. Oh, sama keluarin dulu. Ini ada spacer juga nih buat ngeganjel, jangan lupa dilihatnya. Washingnya lumayan ini dapat banyak juga ya, baut lengkap ini. Dan ini kita buka nanti aja kali ya, karena ini nanti pas mau instalasi masangnya. Sekarang ini dingin dulu. Oh iya, ini udah gue ukur, ini panjangnya 7,5 cm ya, 7,5 cm. Kalau bisa lihat 7,5 cm ini steeringnya dari 2S itu kan bisa setel engkelmen lebarnya maksimal 7,5. Foto yang menarik ya, kebetulannya menarik banget. Oke, bagian pet roda ini, kemudian dia bisa pasang ini. Ini dipasang ya, begini. Oh iya, ini dibentuknya agak aneh, agak lonjong karena dia buat nyentel kerapatan dari bearing ini. Jadi slide nya itu dia jepit ya, dengan diputer ini nih, jadi ketahuan lonjong apa enggak. Ini lonjong, ininya lonjong soalnya, jadi bisa diputer-puter. Jadi ini udah saya setting, ini goyang. Nah, ini bisa disetting nih. Kalau lihat ini, kalau diputar tuh mendekat menjauh,
nih kalau lihat nih, nah dulu udah setting ininya, jadi ini kayak dipadatin dulu ya, supaya ini enggak goyang. Ini bisa jadi kencengin, kalau bisa goyang nanti kita bisa nyetel sebelahnya. Ini goyang nih, ini style yang ini nih, style yang ini sekarang nih. Nggak kodek kan, tapi jadi parah, udah nggak kodek lagi. Nah ini tinggal style di sini aja nih. Agak ribet sih ya, tapi enak sih itu. Nggak, slide-nya nggak goyang, tapi udah nggak goyang lagi. Tinggal dioliin nih, jangan lupa, jangan lupa harus dioliin. Sekarang tutup atasnya. Oke, dia bocor pohon juga. Ini Siden 3 biasanya buat KO Futaba sama Sanwan ya, 24, 23, 25. Dia rod endnya dia nggak bawa ini. Oke, rod endnya dia pakai yang SS, demonya 30 sama. Persis 3 cm. Oke, dia udah minta 3 cm persis. Oke, berarti kita bongkar kitnya sekarang. Kita harus bongkar kitnya, karena ini beda semua. Gue mau kasih tau dulu, kit gue tuh konstruksinya seperti ini. Pohon gue sebenernya udah berdiri, tapi ini terbalik. Kalau gunung berdiri ke atas, tapi ini kalau lo lihat servernya juga berdiri miring, bentuknya tuh dia ngejar sama steeringnya, jadi nggak terlalu patah, jadi gerakannya maksimal. Kenapa miring juga? Karena ngikutin derajat ini sih, derajat si steering. Cepet kita lagi ginian. Di bawah. Sekarang feeling berbeda sih. Yang sama nih gue udah coba ini. Gerak-geraknya juga lebih asik, lebih stiff. Kalau dilihat begini lebih banyak sih ujungnya.
tapi nggak speed chambernya nggak berubah kalau press. Oke, ini sudah kelar, udah jadi, tinggal dirapiin. Besok gua coba di track rasanya apa. Harusnya sih enak ya, jauh lebih enak daripada yang steering yang ini. Ini engagement-nya sekarang ini 6, ini 7,5, tapi ini kalau di fullin bisa sampai 7,5 sih. Kita coba besok ya, sekarang malam. Sampai jumpa besok. Nah, sekarang udah nyampe di udah di tempatnya Opan. Gua udah cobain steeringnya. Self steeringnya enak. Begitu karakternya agak beda dengan yang efek nih. Dia saat saat ini gua udah gua rubah si ininya, udah gua ganjel. Gua ganjel ini kurang lebih 5 mili maju ke depan. Kalau lihat ini 5 mili aslinya. Nah, ini tuh bedanya apa ya? Ketika ininya dia di belakang ini, trailing bannya lebih kebuka. Ini standar nih, tanpa spacer. Ini dengan spacer, tuh lihat. Lebih patah. Ini lebih keluar bannya. Nah, di belakang ini jadi ini dimajuin. Tow-nya itu lebih tow out kalau dia nempel ke dalam tanpa spacer. Jadi ketika lu nempel spacer ke depan, dia tow-nya itu berubah jadi tow in saat di trailing-nya. Tapi ini bukan tow saat lurus ya. Ini lagi pada saat buka angle. Leading-nya sama, mau tambah spacer enggak tetap segitu. Tapi saat dia trailing ini ada pengaruh. Ketika spacernya ditambahin, itu trailingnya makin tow in. Jadi kalau lu mau bikin bannya ini 1:1, atau lu mau bikin sedikit tow out sedikit atau tow in, lebih mudah sih ini sekarang. Dan karena dia mungkin karena slide ya, movement-nya itu yang lebih halus sih. Movement-nya lebih halus dan kayak nggak ada selahnya sih, apa kalau kita bilangnya, kalau kayak nggak ada tuh kayak nggak ada godeknya. Saat ini gua setnya tow-nya kondisi ban lurus ke depan itu tow-nya sekitar out sekitar 1 derajat, tapi pada saat masuk ke dalam itu dia nyaris 1:1, jadi bisa istilahnya kita bikin dia mobilnya lebih kepiting. Efeknya gimana? Saat lo brake atau lo lepas gas, mobil itu tetap pada jalurnya, tetap pada angle yang sama. Kadang-kadang kalau trailingnya dia ngebuka lebih tow out, trailing buka, saat lo brake atau lo lepas gas itu dia cenderung masuk dalam. Jadi karena dia pas buka angle itu, karena dilepas gas, trailing ini yang ngambil alih arah mobil. Karena dia lebih tow out, ke arahnya lebih keluar, jadi dia mobil itu akan masuk ke dalam, nggak ngikutin parabolanya, jadi lebih masuk dalam. Jadi lu mesti, ibaratnya lu gasnya itu mesti diisi terus. Kalau tow in, tow-nya agak in itu dia tetap tepat para parabola yang sama sih. Jadi lu saat lu brake itu dia nggak berubah posisi angle dan jalur parabolanya tetap sama, nggak di situ, nggak berubah maju atau berubah mundur. Itu aja sih. Simpulannya enak banget, worth it untuk diganti ya, karena ini mungkin sudah reset dari yang pertama, steering pertama, steering exec itu udah berubah.
Nah mungkin efek itu, nah ini dia mulai fixin lagi di sini. Ketika ketemu smooth movement yang enak, nah ini lebih oke sih. Gitu aja. Nanti ke video berikutnya gue pengen kasih lihat tentang perihal gyro juga, gyro V4. Sama nanti ada juga untuk sektor steering, gue mau bahas nanti video berikutnya itu mau bahas sektor depan steering, karena bagi gue sektor depan ini steering jauh lebih penting karena dia nentuin arah mobil. Karena kalau belakang ini, kalau depan udah dapet, belakang tuh tinggal nyari gripnya gampang. Kunciannya, gue ada ketemu beberapa kunciannya yang sangat gampang. Jadi setelah itu lu ganti ban, ganti surface itu lu gak masalah. Tinggal lu tinggal mau lusin sedikit, nambah grip, udah pasti grip. Tapi tinggal gimana caranya, dia agak ngelus sedikit ke pembuka angle. Gitu aja sih. Thank you udah nonton. Subscribe channel gue ya, di like. Kita tunggu video berikutnya.